guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini kita akan mereaction lagi foto-foto atau video yang ada di grup ITS Indonesian Trend Simulator. Oke guys, nah sekarang kita akan mulai reaction foto dan video. Apakah ada yang kocak-kocak atau yang keren-keren? Mari kita lihat, mari kita lihat. Oke guys, kita ke bawah ya. Set. Yang pertama dari Surya Dharma Utama, the king of video. Video itu dah pokoknya. Oke. Okay. Ini dia, kita lihat selengkapnya. Info dulu yang jual rute 2826 PP pulang pergi, mungkin ada buat S12. Waduh, S12 itu kayaknya udah nggak ada kayaknya ya. Apa masih ada, guys? Kayaknya udah jarang banget yang buat. Nah, ini dia nih rute foto Bang Surya. Dia ini menggunakan CC201 dan gerbongnya itu K1 stainless ya, atau kaleng sarden. Nah, di sini kita lihat komenannya. Wih, komenannya lumayan banyak nih. Ada dari Naditya, Andre Santoso, wah tuh, Devon Sanjaya, Nit, itu rute-rute lama tuh guys. Kalau Nit itu yang terbaru itu 2019 sudah ya. Oke, kita ke bawah lagi dari Aris Rahman. Sorry kemalaman habis mati lampu tadi. Oke, kobong V2 dengan 2 kali kobong. Gimana tuh? Kebakar kayaknya nih keretanya, guys. Coba kita lihat fotonya. Widih, ini rutenya rute alam semesta ini kayaknya, guys. Kagak ada objek dan tidak ada sawah. Cuman apa nih, tanah-tanah aja gitu. Tapi nggak apa-apa, keren. Ini kayaknya sih Android ya. Kayaknya Android. Dari lokomotifnya dia menggunakan dari siapa ini lokomotifnya? Waduh, nggak ada ini tulisannya lokomotif dari siapa nih? Tapi kayaknya sih Android ya, kalau dilihat dari gambar itu Android. Ini kobong, kobongnya itu api tapi kayak muncratan darah gitu ya. Berwarna merah dan biru lokomotifnya. Oke, di sini tidak ada yang aneh-aneh. Kita ke bawah lagi. Nah, ini nih the king of the crane. Ya, apa sih itu panggilnya? Nggak tahu, nggak jelas. Oke, di sini ada dari Muhammad Firman. Masinis Lek Pardi. Naon siapa Pardi? Waduh. Ah, ini loket KIX X3 ya, skin Muhammad Firman. Oh, skin dia sendiri. Anjay. Skin karat nggak tuh, ya kan? Wedel. Ini lokomotif yang tadian bagus jadi hancur gara-gara skin. Ya, bisa begitulah. Tapi keren ya. Dia menggunakan skin karat dari logo yang berwarna merah ini, logo Z ya. Ini kayaknya di peri lama nih waktu zaman PTKA ya. Yang logo Z itu logo paling keren menurut saya ya, karena terakhir dari abjad. Jadi udah nggak ada generasi lagi itu kan. Padahal masih ada. Kenapa ya? Oke. Kita lanjut lagi. Di sini ada dari Faisal Zaki Anu. Apa itu Anu? Coba kita lihat. Wih, ini fireware semua nih, fire. Oke. Ih, anjir keren, Cok. Ih. Anjay, keren, Cok. Bener ada. Faisal Zaki, like-nya aja sampai 300. Kukira grup Railpen, ternyata ITS. Kalian bisa lihat ya, relnya, rel. Relnya itu kayak aduh anjir. Relnya kayak nyata, Cok. Aduh, gila keren banget itu. Bener-bener dah. Kayak nyata, guys. Gila keren banget. Gila gokil loh foto segini doang gitu, guys. Kayaknya kayak keren banget gitu. Kayak nyata gitu kan. Keren ini. Coba kita lihat komen-komenannya ya. Komen-komenannya, cek kita lihat. Ini apa aja nih komenannya? Kukira grup Railpen, ternyata ITS. Iya, sama. Emang fotonya the real banget itu. Real brut betul, Mas. Oh iya, betul real. Kukira real, ternyata game. Iya, cara beli improvement-nya gimana? Ini nggak beli kayaknya deh. Dia cuma setting-setting sendiri, terus pas banget sama stasiunnya ngadep ke arah matahari. Jadi berasa kayak ini. Gila, mantep. Cahaya kesepuhan ya menyilaukan, anjay. Beuh, ngeri ini. Ha, real betul. Dahlah, gua kira grup sebelah. Mas, oh cuma Jumat, Mas. Ini game Android apa PC? Aduh, masih ada aja yang nanya kayak begitu. Sebenarnya kreator itu paling males ya. Padahal udah dikasih tahu, ini add-onnya khusus PC 2019. Tapi ada yang nanya nih, Bang, bisa di Android nggak, Bang? Bang,
bisa pakai Android nggak bang? Bang, bikinin Androidnya dong bang. Bujuk buset, pada balong sebat itu. Ya Allah, pada tinggal baca doang ya. Aduh, ini game Android apa PC? Coba tuh, ditanya loh. Aduh, padahal udah jelas-jelas ini real banget gamenya. Berarti kan PC ya, kalau Android, handphone Android ada jebol. Hancur, meleduk bisa ya, oke. Aduh, coba dibalas PC tuh kan, sabar. Dengan penuh kesabaran, Mas Faisal menjawab PC, oke. Wah, ini mah benar, banyak banget pujiannya guys. Oke, keren ya, keren. Kita ke bawah lagi. Set, kita ke bawah dari Raditya Eka Saki. Nah, ini dari screen capture PC ya. Tuh, udah ada keterangan ya kan, screen capture PC, bukan screen capture Android, bukan. Jawa adalah Konji itu apa guys? KI, oh ini keterangannya lah. Coba kita lihat fotonya. Oh, ini adalah livery yang saya suka. Yang dulu itu livery yang saya suka. Kenapa saya suka? Karena dia dulu itu strip warna biru muda dan biru tua waktu zaman PTKA ya. Dan livery untuk kereta api K1 itu dia ombak abu-abu dan kuning ya. Ombak emas kayaknya kalau nggak salah tuh. Ini fotonya udah lumayan keren, tapi environment-nya itu rada-rada kurang. Makanya masih kelihatan kayak game. Coba kalau environment-nya itu di tebelin lagi, dan kabutnya jangan ditebelin, harusnya gitu. Coba kita lihat komenannya. Dari Kevin Leonard Siparil. Oke, Real Madrid. Iya. Bener, asal ngejeplak aja nih Raditya Sasaki ya, Real Madrid. Koinji, kemenangan adalah Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, dia jang menang. Wih, ini kayak film-film zaman Belanda nih. Karena Jawa, Radit benar. Ada Galer, siapa Galer? Galer Ashaba. Aduh, tidak luput dari Galer ya. Oke, kita ke bawah lagi, Rohman. Nah, ini sepertinya nih TS 2012 kayaknya ya. Nggak tahu dan mirip sih. Karena ini efek bayangannya nggak terlalu mencolok ya. Oke, kita lihat. Di sini ada foto livery-nya itu PJKA guys, berwarna hijau dan kuning. Kalian bisa lihat tuh. Ya, ini kayaknya sih pintek ya. Pintek apa pantek? Pintek guys. Oke, ini kayak gini ya. Ini kayaknya masih environment-nya itu masih sedikit kayak agak-agak kartun ya. Jadinya belum detail, belum real. Coba kita lihat komenannya. Oke, komenannya ini dari Syahrullah Putra nih, JRC punya nih dia sama abangnya itu Rizky Putra ya. Sama-sama putra lah pokoknya, kalau putri cewek gitu. Ingat ya Allah deh, iya tua, apa ini? Astagfirullahaladzim, Rohman itu kan udah apa ya? Aduh, ini Syahrullah Putra ada aja ya. Asbah, ada Galer pak. Oke bro, wala wir-wir, siapa itu? Wah, kayaknya ada drama lagi nih. Saya baru kelihatan nih guys, jejak-jejak apa itu? Lokomotifnya nggak dikasih tahu ya, apa itu, dari mana itu lokomotif. Oke, kita ke bawah lagi, ada Ardo ESP. Oh, ESP, bukan ESC ya, kalau ESC itu kembali. Oke, di sini ada tulisan Hype Trip 67 Lok LODC. Oke, LODC itu terkenal dengan realnya ya. Sama seperti JIRC 11-12. Oke, di sini ada tulisan Hype Trip. Nah, ini livery baru ya untuk lokomotifnya dan konsisnya. Ini lo livery itu untuk livery senang-senang lah. Oke, di sini ada. Wih, ini saya baru tahu nih guys. Ini cara masang ini tuh gimana ya? Cara masang papan kayak gini tuh gimana ya, guys? Soalnya saya kalau mau dinas tuh harusnya ada papan begini ya, keren ya. Tapi saya nggak ada nih, guys. Yogyakarta Gambir. Oh, ini keterangan kecepatan ya. Gila, keren-keren banget. Tapi yang nge-lag kok dikit ya. Oh, yang nge-lag banyak guys. Coba kita lihat apa adanya. Nah, bolehkah mas caption rutenya gitu? Wih, nggak tahu mas, kok ditulis semua banyak kok. Ya sebenarnya apa ini? Waduh, ini rute-rutenya nih. Cara nambahin papan jadwal gimana mas? Pakai ad maker. Di YouTube nggak ada mas, eksperimen sendiri aja. Waduh, mas ya papannya buat sendiri juga mas. Buat sendiri juga, tetep kalau cuma edit tekstur dari kreator lain berantakan tulisannya. Untuk koordinat etetnya juga cari sendiri apa gimana mas? Cari sendiri mas. Itu router disatuin mas, iya. Terlalu niat dinas momen. Wih, keren. Pulau Jawa tuh. Wih, banyak banget gak tuh? Waduh, parah. Hardware aman om, router BPDL aja, PWK-PWK sering overhead, kadang gak kebaca.
aman 9 jam nonstop, semua SSD, NVMe, laptop pasang thermal pad. Oh, oke. Okay. Ternyata sudah high end. Oke, okay, bos, siap. Ternyata laptopnya sudah high end. Jadi untuk kalian yang belum pengen, aduh, jangan senang-senang dulu ya, karena yang full trip itu yang udah high end. Yang low end bisa-bisa ngeblank. Rutenit Panetra aja yang BCSD itu, aduh, nge-lag, Pak. Oke, kita ke bawah lagi. Ada dari Rifki Zaki, kereta kuning-kuning jago berenang. Wih, tai kali ya. Emang kayak tai ini. Maaf, maaf, maaf. Maaf. Baru lebaran. Jangan ngomongin jorok-jorok, tapi emang tai itu jorok sih, guys. Jadi untuk kalian yang melihat tai, jangan diomongin tai. Nanti tainya enggak seneng. Kalau tainya enggak seneng, bisa ngeluarin bau. Nanti kalau ngeluarin bau, kitanya enek, guys. Makanya emang itu tai lebih-lebih dari tai. Emang dasar tai, guys. Jadinya sabar ya kalau ketemu tai. Apalagi tainya berupa temen. Emang temen kayak tai, guys, gitu. Ya, sabar aja ya. Oke, guys. Kita lanjut lagi. Ini dari MTT-nya Slit by KT. Oke. Ini add-on yang paling lama ya. Slit dan KT itu, wah, zaman kibernet banget itu, saya dulu punya. Oke. Dan di sini ada Plaster dan Tower ya, itu belum internal, belum interior ya, masih skin tuh. Wah, ini add-on lama nih, guys, tuh sama yang di belakang tuh yang warna putih abu-abu itu add-on lama. Tapi ini agak ngeblur nih, sayang sekali ya. Kayaknya sih TS12 ini, guys, karena nggak ada efek bayangan. Oke, coba kita lihat komenannya. Wih, Rizky, ah masa, gandeng sih jamet. Buset, ini parah banget ini, guys, dikatain jamet. Rutenya relasi mana, mas? TNK, NGR. Apa itu? TNK itu tanah. NGR itu Nanggerang ya, Nanggerang. Oke, kita ke bawah lagi. Wah, ini nih. Dava Abimanyu, jadi dia menyekin untuk lokomotif-lokomotif yang ada di add-on. Oke, ini mah kita skip aja ya, karena foto skin doang. Kita ke bawah lagi. Iya, iyalah. Kenapa lagi nih? Firman Maulana, ketik satu agar petugas ini tidak ditabrak oleh lok langsir. Tabrak aja gitu ya. Apalagi kalau memang ada semboyan berhenti, ya berarti berhenti gitu ya. Masa gara-gara ketik satu keretanya berhenti? Kan nggak mungkin. Kan kalau berhenti itu semboyan 7 ya, bukan semboyan 1. Semboyan 1 itu kalau nggak salah apa ya? Papan kecepatan ya kalau nggak salah deh. Nah, jadi dia ada menggunakan CC203 kayaknya baik KAI. Iya bener KAI, udah keciri banget lah KAI. Apa ini? Oh, dia lagi ini. Tapi yang ngetiknya konyol anjir, disuruh satu malah macem-macem enggak tuh? Tuh. 88 4269. Apa nih 69, buset. 69 itu gaya freestyle ya. 472 apa nih 77111 911 anjir, namanggil polisi dia, guys. Oke, kita ke bawah lagi. Dari Duta Satria Bintang Utama. Anjir, udah kayak nama anon dangdut ya. Apa, panggung dangdut. Duta Satria Bintang Utama. Oke, di sini ada Casarello DLD Premium LS Kraman. Wih, ini kayaknya 2012 nih. Wih, saya kangen dah main game 2012, tapi sayang, guys. Router 2012 itu router-router lama semua, guys. Berat-berat doang gitu ya. Tapi keren sih. Jadi itu dia tuh bener-bener kayak game lah gitu, enggak kayak nyata ya. Jadi bener-bener kayak game. Ini locknya lock Sumatera nih, guys. Kenapa dipakai di sini? Oh ya benar, Lubuk Linggau itu kan Sumatera ya. Tapi ini untuk relasi mana nih? Sumatera juga kali ya, guys. Keren sih ini. Cuman 2012 jadi rada ngeblur ya fotonya ya. Wah, ini mah cuman kereta aja. Oke, mungkin kayak gitu aja. Nanti kita akan lanjutkan lagi apakah ada yang nyeleneh-nyeleneh. Tapi sekarang masih normal-normal aja nih. Apalagi mungkin kedepannya bakal ada yang nyeleneh nih, guys nih. Pasti kita akan reaction ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di channel Salam Revenge. Bye-bye, see you next time in the next video. Keren-keren ini. Aneh-aneh ya, tapi nggak aneh sih. Pokoknya mantul lah fotonya.